Pemirsa, inovasi bidang insulasi termal terus dilakukan guna meningkatkan kualitas industri HVAC secara nasional dan global. Inovasi tersebut juga harus ramah lingkungan dan mudah secara instalasi. PT Thermotek Indonesia, perusahaan inovatif dalam bidang insulasi termal, semakin mengukuhkan posisinya di pasar Indonesia melalui partisipasi mereka dalam pameran Refrigeration and HVAC Indonesia 2024 yang digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta. PT Thermotek membawa produk unggulannya yakni Toilet Crosslink Foam yang dikenal sebagai insulasi peredam untuk atap, ducting, pipa, underlayer, hingga dinding dan atap bangunan. PT Thermotek Solution ingin meningkatkan pemahaman para kontraktor di Indonesia mengenai pentingnya produk insulasi berkualitas tinggi. And if I compare the Korean market with the Indonesian market, I feel Indonesian market is like a still baby. It means there are very huge opportunity to develop the market. I think the Indonesian market started to focus on saving energy and more magical green solutions. So it will be a very good chance for our company. Selanjutnya, dengan teknologi yang ramah lingkungan dan mudah diinstalasi, produk Thermotek Indonesia juga berkontribusi dalam pengurangan polusi udara dan pemanasan global. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Ilham Zakasih, iNews melaporkan.